penyetelannya dari sebelah sini ya, dari sisi air dryer di tonjolan ini nih. Di dalamnya sini ada pakai baut L, ini pakai kunci L, dan ada pelindungnya, itu ada kayak macam lemnya gitu, silikon karet gitu di dalam situ tuh, harus dicongkel dulu karena itu buat segel. Kelihatan itu di ini ada warna birunya, itu segel birunya kayak silikon itu, kita congkel dulu pakai kunci L yang kecil lah ya. Sini kan ada lemnya, pelindungnya nih seperti ini lemnya, congkel aja lemnya. Kalau lemnya udah diambil nih, lemnya kita pakai kunci yang L ukuran 5 mili, berarti 4 mili ini. L ukuran 4 mili. Oke. Kita masukkan dari sini. Untuk menaikkan tekanan angin, kita putar ke kanan kurang lebih 2 kali putaran kali, kalau untuk naikin 1 bar. Misalnya dari tadinya cuma maksimal 8 bar, untuk dinaikin ke 9 bar kita putar ke kanan aja, kira-kira 2 kali putaran. Oke, untuk menaikkan tekanan angin. Kalau untuk nurunin tinggal balik aja, putar ke kiri untuk nurunin. Kalau untuk naikin putar ke kanan. Coba kita isi angin lagi. Dia mencapai 9 bar sekarang karena kita putar ke kanan 2 kali putaran. Terima kasih.